Sayyidah Aisyah disebut dengan Humairah, cantik kemerah-merahan, tapi tidak disebut dalam mimpi Nabi. Siapa yang disebut? Sayyidah Khadijah. Sayyidah Khadijah ketika dinikahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan beliau janda, kan? Telah menikah dengan laki-laki lain dan punya anak juga, dan Nabi sayang dengan beliau. Cintanya luar biasa. Masyaallah. Apa yang menjadikan begitu dicintai oleh Nabi? Jamal. Ada faktor keindahan melekat pada dirinya. Dilukiskan di Al-Bukhari nomor hadis yang keempat, posisi paling kanan sebelah bawah. Lihat kalimatnya. Saya lukiskan sebentar aja ya. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam turun dari Gua Hira. Jadi di Gua Hira wahyu belum turun. Setelah Al-Alaq turun, Nabi biasa bertahanus. Kemudian wahyu belum turun, Nabi turun ke bawah. Itu siang-siang. Begitu turun siang-siang, tiba-tiba dengar suara Muhammad, Muhammad, Muhammad. Sementara Rasulullah melihat ke kanan, tidak ada orang. Kiri kosong, depan gak ada, ke belakang kosong, begitu ke atas. Tiba-tiba ada makhluk berjubah putih, gitu kan? Seperti duduk di antara langit dan bumi, mengatakan Muhammad, Muhammad. Sedangkan Nabi belum pernah melihat makhluk ini sebelumnya, karena Jibril ketika turun menyamar jadi laki-laki yang memeluk Nabi, belum muncul seperti rupanya. Maka kata Nabi, faro'imtu minhu. Ro'imtu itu keadaan khawatir takut sampai bulu kuduknya naik. Tapi yang paling menarik, begitu beliau khawatir takut luar biasa, sampai ke rumah, begitu diketuk pintu rumahnya mengucapkan salam, dibuka oleh Sayyidah Khadijah. Melihat wajah Sayyidah Khadijah, setengah kegelisahannya hilang. Cuman lihat wajahnya aja. Kemudian digenggam tangannya, dia mengatakan, Nabi mengatakan, Zambiluni, Zambiluni, tolong selimuti saya, selimuti saya. Dibawa oleh Sayyidah Khadijah ke kamarnya, diselimuti oleh beliau. Perhatikan, dikatakan kalimat, dan puncak kalimat ini yang membuat jiwa Rasulullah SAW tenang seketika. Sujudkan ini, suamiku sayang, engkau itu orang baik, engkau tidak punya musuh, engkau selalu menyambung silaturahim, engkau suka bantu orang, yakinkan pada jiwamu, aku akan selalu bersamamu dalam suka dan duka. Itu seketika hilang semua kegelisahannya. Tenang beliau. Turunlah kemudian malaikat menurunkan surah Al-Mudathir itu. Ya ayyuhal mudathir, qum fa'anthir, wa rabbaka fakabbir. Itu kisahnya. Tapi poinnya adalah bagaimana seorang suami dengan segala kegelisahannya, begitu lihat istri, tiba-tiba tenang. Begitu mendengar kalimat istri, nyaman jiwanya. Padahal dibandingkan dengan kecantikan orang lain, belum tentu sama. Tapi indahnya luar biasa. Sampai kemudian ketika Sayyidah Aisyah mengatakan ingin berusaha menyaingi Khadijah radhiyallahu ta'ala anha, bukan cemburu biasa, bukan, ingin seperti itu, ingin disebut dalam mimpi Nabi. Ya kata beliau, apa sih keistimewaannya? Masya Allah, kata Nabi, dia perempuan pertama yang beriman kepadaku saat semua yang lain ingkar. Dia perempuan yang menginfakkan semua hartanya untuk suksesnya dakwah ini. Sampai kemudian Nabi mengatakan dalam kuburnya, ya Khadijah, ya Khadijah, ya Khadijah, Masya Allah, itu luar biasa. Ya, itu luar biasa. Jadi penghulu surga itu Sayyidah Khadijah.